Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan mereview lampu PJU solar cell yang sudah saya buat. Dan untuk beban maksimalnya ini lampu yang sebelah kanan 40 watt, yang ini 20 watt. Jadi ketika saya uji coba selama 2 bulan lebih, lampu 40 watt ini bisa nyala 12 jam lebih dengan controller dan baterainya ada di satu board ini. Saya akan tunjukkan. Jadi kalau untuk lampunya ini bisa yang model ada lensanya atau yang ada reflektornya ini. Nah, untuk controller dan baterainya sudah ada di dalam box ini dan sudah ada tulisannya S untuk solar cell, plus dan minnya. Terus kalau untuk L adalah lampu atau beban, L plus dan L min. Untuk kapasitas baterai ada di 12.000 sampai 13.000 mAh. Dengan tegangan pada saat baterai penuh ada di 8,4 volt. Yang ini sudah ada kontrolernya, sudah jadi satu. Terus kalau untuk panel yang saya gunakan ini 50 WP. Tipenya yang poly. Terus kabel yang sudah saya coba, saya menggunakan panjang kabel 20 meter, 20 sampai 21 meter lah. Yang ini, yang bintik. Nah, yang seperti ini. Saya tidak menggunakan yang tebal karena hanya menggunakan panel 50 WP. Jadi kabel sebesar ini sudah cukup. Dan ini kabel yang termasuk kabel yang bagus. Ini kalau untuk nanti pembelian pastinya hanya salah satu dari lampu ini yang ada, bisa yang menggunakan reflektor atau yang lensa, tergantung stok yang ada. Kalau untuk kapasitas baterai ini akan menyesuaikan dengan lampu yang akan digunakan, 40, 20 atau yang 30. Jadi kalau untuk box yang ini sementara yang 40. Jadi beban maksimalnya di 40 watt. Dan jika mempunyai dua, seumpamanya punya yang 20 watt seperti ini, dua buah. Jadi bisa menggunakan board yang ini. Jadi 20 watt, 20 watt di kamar 1 20, di kamar 2 20 juga. Itu bisa 12 jam lebih. Dengan hanya menggunakan panel satu ini aja. Dan tentunya nanti lampu, baik lampu maupun panel surya, ini gak harus mereknya sama. Seumpama yang ini adalah Sun Solar, bisa juga nanti merek yang lain. Sama juga halnya dengan lampunya ini. Bisa yang lensa, bisa yang reflektor. Jadi gak harus sama persis seperti ini. Yang penting wattnya itu sudah sesuai, 20, 30, atau 40. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.